que no mu mana miru kata Saroji di sini sebagai pemilik toko Trisakti. Dari saya kan dapat tugas mata kuliah bahan pangan ini dapat Purwaceng. Purwaceng kan khas Dieng ya Pak? Khas Dieng. Itu merupakan tumbuhan atau apa gimana Pak? Tumbuhan itu liar. Oh liar, berarti cara mendapatkannya gimana Pak? Dulu kan liar, tapi sekarang ada dikembangkan ya. Sama petani sih cuma berapa ya. Yang bisa mengembangkan Purwaceng itu cuma berapa orang. Oh iya, berarti emang daerah khas ini ya Pak? Khas dataran tinggi Dieng. Para pembuatan itu satu tahun umurnya nanam satu tahun. Manfaat dari Purwaceng sendiri apa Pak? Manfaatnya Purwaceng itu untuk pengangat tubuh, untuk vitalitas pria wanita. Berarti bisa dipakai pria dan wanita? Pria wanita. Tapi dari wawancara yang sebelumnya katanya kalau ibu hamil nggak boleh Pak? Kalau ibu hamil, kalau murni nggak apa-apa. Oh, kalau murni nggak apa-apa. Kalau herbal. Berarti enggak masalah ya Pak? Enggak masalah kalau yang itu adalah bahan bakunya. Komponennya apa aja Pak di dalam? Misalnya campurannya gitu ya. Campurannya itu cuma kalau yang dibikin serbuk, kalau yang susu sendiri, yang kopi sendiri. Berarti ada rasa-rasanya? Ada rasanya. Variasinya banyak ya Pak? Itu aja, cuma kopi sama susu. Biasanya kalau Purwacengnya pas bagus, akarnya besar-besar, jadi saya buat yang akar. Oh. Yang siap diminum. Terus ada bahan aditif yang dipakai enggak Pak? Enggak ada, cuma itu aja. Berarti aman ya Pak? Aman. Enggak ada senyawa beracun dari bahan pangan itu? Oh, kalau itu, kalau wajang saya itu sudah disaksikan Bapak SBY juga. Dari itu. Nah. Berarti sudah terpercaya ya Pak? Hmm. Pengawetannya pakai apa Pak? Kalau saya enggak tahu masalah pengawet itu enggak tahu. Cuma pengawetnya alami. Kalau Purwaceng itu yang penting kering. Oh iya. Bisa aja. Terus pengepakan atau packagingnya gimana Pak? Kalau pengepakan, ya itu pakai itu foil. Foil. Foil yang nyaman itu. Terus kalau apa misalnya ada yang pesan dari luar kota bisa dibawa? Oh bisa, kalau saya biasanya seringnya itu lewat kontak-kontak langsung dikirim. Oh. Berarti aman ya Pak kalau packagingnya? Kalau yang berani dicoba di sini cuma produk Trisakti aja. Terus kerusakan yang biasa terjadi apa Pak kalau dari? Kalau kerusakan-kerusakan itu biasanya itu kalau Purwaceng itu kerusakan itu soalnya kurang chillernya itu kadang-kadang. Oh iya. Berarti sering ada kebocoran nggak? Cuma bocor itu, cuma bocor aja. Berarti kelihatan ya Pak kalau bocor? Kelihatan. Terus untuk mengantisipasi pencegahan kerusakan gimana Pak? Ya itu paling kan baru mau ngepak kan udah ketahuan. Itu langsung ketahuan. Kalau foil itu langsung ketahuan. Berarti kalau dibawa kemana-mana dari sini udah aman ya Pak? Oh nyaman, itu nyaman. Kalau sini kan sampai luar banyak yang. Udah sampai mana aja Pak? Ya pokoknya Indonesia. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Berarti jenis usahanya toko oleh-oleh dari khas Dieng sendiri Pak? Khas Dieng. Berdiri dari? Mulai awal, pokoknya ya. Dieng paling awal. Berarti berapa? 2000-an? Itu 2000-an. 2000-an itu udah. Tahun 2000-an ya Pak? Mulai seperti pembuatan karya itu awal. Oh.
Nah, seperti pembuatan karika yang paling mahal cuma produk saya di Indonesia. Pokoknya ribuan bumi industri yang paling mahal produk saya. Berarti sudah terpercaya paling, ya, Pak? Ya, yang paling mahal cuma produk itu aja. Pembuatannya di sana, di industri sana, di depan BRI. Berarti home industrinya di mana, Pak? Di sana, di depan BRI kan. Yang tempatnya Judi itu, iya. Yang bekerja itu yang sana. Berarti pembuatannya di pengolahannya di mana, Pak? Di sana pengolahannya itu. Kalau purwaceng sih kadang di sini, kadang di rumah, kadang di sini. Berarti di sini khusus tokonya aja? Di sini jual apa aja, Pak? Ya, purwaceng itu purwaceng serbuk, purwaceng susu, purwaceng kendang saya juga buat sendiri. Oh, berarti ada karika juga, Pak? Karika. Mari, Bu. Makasih. Berarti tokonya ada di mana aja, Pak? Ya, kalau dulu sih banyak yang ngambil dari... Iya. Berarti distributornya sini? Tapi kalau lama-lama saya tarik kembali. Jadi produk saya manfaat, dimanfaatkan aja. Yang buat cobaan punya saya, tapi yang dijual. Jadi tamu pembelinya kan pembeli itu. Kalau saya berani jangan beli dulu dicoba. Jangan sampai kecewa sambil sambil mengecewakan tamu. Berarti ngambilnya dari petani ini langsung ke sini, Pak? Langsung. Langsung petani. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Itu diminum dulu. Iya.